Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi da'imil ihsani walhamdulillahi al-qadimil awali al-akhiril baqi ila tahawli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi maqad wa ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mutadi wa badu kalam di wujudil marifat min wajibillillahi isrina sifat Allahumma judul qadimun baki mukhalifu lil khalqi bil itlaqi wa qaimun goni wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai sami'un basiru wa mustalimu lahu sifatun sabahatun tamtadimun wa kudratun iradatun sa'um basur hayatun ilmu kalamun istamar waja'idun fi haqihi min alihi tarkuli kuli mungkinin kawilihi arsala cinta fi fil maradi ismatun basairil malaikat wajibatun wafadalul malaikat wal mustahilu dilu kulli wajibi wafadli kumsi nabi hukmin wajibi tafsilu kumsatin wa isrin alajim kullamu kalafi wa haqi wa tamim hum adamun ibrisu nuhuduhuma sholli wa ibrahimu kullu mutaba lutu wa ismailu isaqul kaza yakubu yusufu wa ayub mutada su'imu harunu wa musa wa yasa zulkifli daudu sulaymanu taba Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dagoya Alayhimu salatu wassalamu Wa alihi madamatil ayamu Wa al-mahalli wa salim wa barikali wa lali Ayamu Tuhan Inggris, ntar ayamu, titikmu gitu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oh baik, ini yang sakit ya biar sembuh lah ya. Siapa yang sakit tadi? Boko April masih sakit? Sakit ini biara ya. Rental tadi si Asar gak ngaji lah. Lu sakit beneran Don? Peci lu kayak tuang sate begitu kan? Ya. Ini berarti kan ini termasuk keren karena ini nanti ada masdar dan ada isim masdar. Dan ini nanti tolong garis bawahi dan pahami. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala
وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Sekarang wal masdar ya. Ini nanti dibedain ya, diingat-ingat perbedaan antara masdar dan isim masdar. Itu jarang orang yang paham. Wal masdaru dan bermula masdar. Hadduhu itu bermula definisinya masdar. Alladhi yaitu hadduhu yumayizuhu bimin. Gitu ya. Yumayizu yang bisa membedakan hu pada masdar bimin dengan min, apa ghairuhu lainnya masdar. Annahu itu sesungguhnya masdar. Ismul hadasi itu isim yang menunjukkan perbuatan. Artinya benar. Hadas ini hadas ala nahu. Oh ya. Jadi hadas itu dalam empat disiplin ilmu beda-beda. Ada hadas dalam ilmu nahu, ilmu alat lah gampangannya. Itu perbuatan. Hadas dalam ilmu fikih, ya hadas, hadas kecil. Hadas itu ya sesuatu yang kotor lah, kan gitu kan. Nah, kemudian hadas dalam ilmu tauhid maknanya baru, selain Allah ini hadas. Orangnya atau zatnya namanya hadis, maka khawatis. Ada juga dalam ilmu mutakallimin. Mutakallimin ya jenisnya ada ilmu tauhid, ada ilmu filsafat, itu ada istilah hadas juga yang maknanya hampir sama dengan ilmu tauhid. Nah, di sini hadas, tapi hadas pembahasannya ilmu nahwu. Nanti dalam ilmu balaghah juga sama. Maksudnya hadas, ismul hadasi itu isim yang menunjukkan perbuatan. Begitu biar jelas. Disarai ai ismun tegesnya isim. Isim itu kan berarti kata benda. Ya dulu yang menunjukkan apa isim alal hadasi atas satu perbuatan. Kadorbi seperti lafad adorbi, maknanya apa? Apaan? Pukulan, gak ada telahnya lah. Kalau telah mah fi'il mahdi itu. Kadorbi seperti lafad adorbi, memukul atau pukulan. Nah, itu darbun. Ya terserah darbun pakai apa. Nah itu. Nah, ad-darbi kan ada alnya. Isim apa enggak? Isim atau enggak ada alnya, darbun. Kan ada tanwinnya. Al atau tanwin itu adalah ciri isim, tapi maknanya perbuatan. Pukulan. Lah pukulan itu pekerjaan apa bukan? Pekerjaan. Tuh maksudnya. Nyambung nih. Oh, itu yang disebut masdar, belum kelar definisinya. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil hadasi dengan makna hadas, dengan makna al hadas. Al makna itu makna al qaimu yang melekat di ghairihi pada lainnya makna. Wazada zada telah menambahkan siapa ba'dhum sebagian ulama ba'da qaulihi setelah ucapannya musannif ismul hadasi ditambahin al jari, ini tambahnya al jari alal fi'li, al jari yang berlaku, jari jaro yajri jarian wa majrun fa huwa jarin, al jari yang berlaku alal fi'li atas fi'il. Apa maksudnya? Yang dimaksud ismul hadas ditambahi oleh sebagian ulama ismul hadas al jari alal fi'li, perbuatan yang berlaku pada fi'il. Karena yang menunjukkan perbuatan kan biasanya fi'il. Nyambung kan? Ini isim tapi mempunyai makna perbuatan, yang perbuatan tadi
maknanya sama dengan fi'il. Paham nih? Oh, udah paham nih. Apa maksudnya ai al mustamili? Tegasnya yang mengandung atau mencakup. Diperhatikan, ini kaidahnya masdar. Ala jami'i hurufihi, atas semua huruf-hurufnya fi'il. Apanya lafdzun lafadznya? Nahu dorbin wa ikromin harokatin. Seumpama lafad dorbin, maknanya pukulan tadi, wa ikromin dan ikrom. Ikrom itu memuliakan, maknanya autadiron atau kira-kiranya. Nahu kitalin, seumpama lafad kital. Fa innahu, maka sesungguhnya lafad kital mustamilun itu mencakup ala hurufi ko, harokatin lagi, ala hurufi ko tala, atas hurufnya fi'il ko tala. Takdiron dalam kira-kiranya. Bidalili annahu kot waroda, dengan dalil sesungguhnya kejadian. Gimana sini? Gak lama lagi dijelasin. Qad waroda, betul-betul telah datang. Bilafzihi, dengan lafaz kital. Apa kitalan, apa lafaz kitalan. Bikasril kofi, dengan dibaca kasroh kofinya. Fakhoroja bidzalika ismul masdarintar. Kita perhatikan dulu. Ini sebenarnya belum selesai pembahasan masdar. Tapi nanti kalau ya kan sampai halaman itu baru kelar itu. As-sadiri minal fa'ili. Itu kan nyampe itu definisi masdar. Kan kalau saya tunggu sampai situ lah kepanjangan. Masdar gampangnya gini. Kalau enggak gini aja dah, lu lihat matannya yang di luar. Wal masdaru ismul hadasi as-sadiri, langsung halaman 13 yang luarnya ya, minal fa'il, gitu aja. Ismul hadas as-sadir minal fa'il. Jadi sarahnya kan karena panjang, nanti berkala. Udah, perhatikan. Ini ada dua poin. Santi dengerin, Santi. Umi mana Umi ini? Sakit. Sakit. Jadi ada masdar. Ini kan bahasanya masih maful mutlak. Kan maful mutlak masdar. Ada juga isim masdar. Nah ini harus bedain. Apa itu masdar dan apa itu isim masdar? Masdar dulu. Kalau versi di situ, ismul hadas udah matanya aja, ismul hadasi asadir minal fa'il. Ismul hadasi asadir minal fa'il. Cuma ini belum kita baca ya. Ini ismul hadas. Nah, tadi kan ditambahin sama Mbak Duhum. Sebagian ulama al-jari ala hurufil fi'li. Kan gitu, gampangannya. Ini perhatikan. Apa itu masdar? Ini tolong benar-benar perhatikan. Karena nanti supaya kalian terlatih membedakan dengan isim masdar. Masdar adalah isim yang menunjukkan perbuatan yang berlaku, maksudnya berlaku mencakup atas huruf-hurufnya fi'il. Seperti lafaz dorbun. Perhatikan. Dorbun. Nah, dorbun ini kan isim. Maka disebut masdar. Berarti kan? Bukan isim masdar, beda.
isim, tapi jenisnya isim mas, masdar, bukan isim masdar, nyambung kan? Nah, kenapa dorpun disebut masdar? Dorpun itu fi'ilnya doroba. Oke, bikin fi'il mudore, ya diribu. Bahkan bikin fi'il amal, idrib. Perhatikan, akar katanya kan tiga, dot, rok, sama ba. Ini ada apa enggak? Ada. Ya diribu, ada dotnya enggak? Ada. Ada roknya enggak? Ada. Ada baknya enggak? Ada. Ada. Semuanya, idrib juga ada. Kalau fi'il mudore ada tambahnya ya, ta, nun, atau alif, hamzah, benar bukan alif. Nah, kalau idrib ada huruf tambahnya yaitu hamzah, amal, uji muka, la ilaha illallah. Nah, itu baik. Nyambung nih. Nah, memang apa masalahnya? Nanti di sini jadi masalah. Isim masdar itu enggak ada hurufnya. Nah, ini pembanding yang gampang. Maka lalu lafaz fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Contohnya kital. Ini saya bikin contoh, saya naikin karena nanti enggak ganggu di sini. Kital. Kitalun kayak kitalan kayak terserah. Ini termasuk masdar. Kenapa? Redaksinya kita ini kan dari kotala. Memang nih, ini ada yang hilang, perhatikan. Alif tambahan yang setelah kof di sini enggak ada. Berarti enggak? Ini beda. Nyambung. Dibuktikan kita kan kotala yukotikumu kotala tanwa kitalan waki kitalan. Nah dalam masdar yang lain ada yang bunyinya kital. Artinya di sini walaupun gak ada yaknya tapi redaksi masdar yang lain tertulis itu masih disebut kategori adik kiri. Mantuk, la ilaha illallah. Wah, kamu pikir kakek sedang bercerita. Kemudian adik tinggal bobo. Wah, sembarangan tuh. Paham ya? Itu yang dimaksud masdar adalah isim yang menunjukkan perbuatan yang mewakili gambangannya. Huruf-huruf fi'il semuanya ada. Nah nanti kalau ada yang menunjukkan perbuatan tapi sebagian huruf fi'ilnya hilang, itu enggak disebut masdar tapi disebut isim masdar. Seperti sholat, zakat, wudhu, itu isim masdar. Oh, maka berikutnya udah sender adi biar keren. Lihat sini adik. Nah adik sedang ngantuk. Oke lanjut. Fakhoroja maka keluar. Maksudnya terkecuali. Bidzalika dengan itu kaedah masdar. Kaedah masdar apa tadi? Ismul hadas yadullu alal hai ismul ismun ya dulu alal hadasi kan gitu kan ditambahin sama ba'duhum al jari alal fi'li ai al mustamil ala jami' huruf fi'li kan itu tadi. Nah, apa yang kharaja ismul masdari apa isim masdar ini kaidah keren. Maka kenapa tadi sore saya enggak ngaji ya, ngaji cuma seupil. Iya kan, begitu pada enggak mudah. Fa innahu maka sesungguhnya isim masdar. Tuh, perhatikan. Wa in dalla dan sekalipun menunjukkan
Mau ngapain sih? Mandar mandir aja. Wa indallah, dan sekalipun menunjukkan apa isim masdar alal hadasi atas perbuatan, illa annahu, kecuali sesungguhnya isim masdar ghairu jarin itu tidak berlaku alal fi'li atas fi'il, maksudnya tidak berlaku huruf yang ada fi'il tidak tercakup semua. Ngerti maksudnya? Nah, itu masih yang dimaksud ghairi jarin. Penjelasannya begitu. Duduk oleh muda melek. Ngantuk mulu, aduh. Li khuluwihi, karena sepinya atau kolak itu sepi kosong sama aja. Li khuluwihi, karena sepinya isim masdar amba'zi hurufil fi'li, dari sebagian huruf-huruf fi'il. Kal ghusli, kalau enggak kal ghusli, kalau ghuslun membasuh, kalau ghuslun mandi, gitu. Kal ghusli seperti mandi. Lafat al ghuslu, wal wudu'i, dan seperti al wudu', wal atok dan al atok, maknanya pemberian. Itu sering pada orang salah kaprah. Orang taunya kan atau yati atauan, bukan atau yuti atauan. Nah, itu mak, itu isim masdar. Kalau atau yuti eto masdar. Ya, nyambung enggak? Kenapa al husli, al wudhu'i, al atau disebut isim masdar dan bukan disebut masdar? Li khuluwi kullin, karena kosongnya masing-masing, ay kulli wahidin, ingat-ingat tanwin yang ada pada lafadz kullin yang seperti ini, itu disebut tanwin iwat, iwat an kalimatin, kalau ditakdirkan. Li khuluwi kulli wahidin, karena kosongnya tiap-tiap satu, minas salah sati, dari tiga lafaz tadi, al husli, al wudhu, wal ato. Sepi antu khola, khuluwun li khuluwi, itu ta'alubnya an, an ba'di hurufi fi'lihi, dari sebagian huruf-huruf fi'ilnya kulin. Loh kok sepi maksudnya bagaimana? Perhatikan ini kaidahnya. Fal masdaru, maka bermula masdarnya. Loh, tadi kan isi masdar ghuslu, wudhu, atok, itu kan tadi disebut isi masdar. Karena apa? Karena ada sebagian huruf dari fi'ilnya yang hilang, enggak ada. Nyambung. Nah, masdarnya yang benar, fal masdaru, maka bermula masdarnya lafaz al ghuslu, al wudhu, al atok, itu al-irtisalu, lafad irtisal. Wattawaddu'u, tawaddo'a, ya tawaddo'u, tawaddu'an. Tapi ini nasribnya malah tawaddo'a, ya tawaddo'u, wudu'an. Seperti sholat. Udah, ikhto dulu aja lah. Wal ikhto'i dan ikhto'. Akhto'i uki ikhto'. Tapi sering diucapkan akhto'. Nyambung. Itu namanya isim masdar. Lijiryaniha alal fi'li. Lijiryaniha, karena berlakunya lafaz tulis ha itu kepada al-irtisal wa tawaddu wal iqta alal fi'li, atas fi'il. Fa innahu, maka sesungguhnya bi khilafi ato, berbeda dengan lafaz ato. Fa innahu, maka sesungguhnya ato kholin itu kosong an hamzati ato, dari hamzahnya ato.
Kalau akto yukti, masdarnya kan harusnya ikto. Nah, kok akto yukti akto? Lah akto berarti disebut isim mas. Ya nyambung kan? Wal husli, dan berbeda dengan lafaz al husli. Khalin itu sepi anil hamzati, dari hamzah, watai dan ta. Minil tasala, dari fi'il madhi il tasala. Wal wudhu'i itu maksudnya bi khilafi wudhu. Fa innahu, maka sesungguhnya lafaz al wudhu khalin itu kosong atau sepi. Minatai dari ta, min tawaddo'a dari fi'il tawaddo'a. Fa kullun, maka bermula masing-masing. Minas salasati itu kullu wahidin. Minas salasati dari tiga lafaz tadi, wudhu, ghuslu dan atau yukalu, itu dikatakan lahu bagi kullun. Apa ismu masdarin, apa nama ismu masdar. Tangguh. Wafassara, dan menafsiri. Ini kaidah keren. Membuat sebentar. Wafassara, dan menafsiri. Siapa ba'duhum, sebagian ulama. Jiryan al-masdari. Ya. Lagi. Orang tahu di sini. Mari ke. Ada enak. Kalau di gara-gara adik ngantuk ini. Wa fassara ba'duhum, menafsiri jiryan al-masdari, pada berlakunya masdar alal fi'li, atas fi'il, maksudnya fi'il atas huruf-hurufnya fi'il itu utuh. Kalau masdar hurufnya fi'il utuh. Seperti tadi dorbun, mau fi'il madi kayak doroba. Siapa? Ayun cita kalian. Dikaulihi, dengan ucapannya musol. Apa? Musolib. Hua, wahua, dan bermula kauluhu itu iradu ismil mas hadasi, mendatangkan isim hadas. Maksud isim hadas, isim yang menunjukkan perbuatan. Lu ingat-ingat, maka mutola yang benar apa deres. Ini saya pesenin kalian nih, laki perempuan. Mulai sekarang lu rajin deres. Nanti kalian akan ditandingkan dengan pesantrennya makmur. Lu paham? Lu mudah taruh kita apa-apa, bagul masail. Supaya mutu. Maksudnya gak asal-asalan. Oh. Atau membahas masalah apa. Makmur kan juga gak ngerti. Kemarin dia ikut minta sama Yusuf. Dia emang seperti itu. Gua dulu kok begitu. Begitu. Jadi tanding antar pesantren untuk menunjukkan kualitas. Pecus ngaji apa kata. Oh. Karena sekarang banyak orang yang namanya pesantren, tapi kualitas ngaji yang gak dijaga, gak dirawat. Maka yang tekun, kong, itu jangan banyak. Baca yang enggak. Apalagi aja alhamdulillah. Ngerti malah? Itu ngaji aja ini hilang. Pakai apa yuk? Ini berlaku banget. Maksud pakai apa? Songgel gigi. Ayo, ayo. Ini Alia kan ngaji nih. Selesai dia. Oke. Mana tadi? Ba'dama staqqa minhu mansuban bihi. Ba'dama wa huwa iradu ismil hadas. Ba'dama, kalau enggak emaknya bikin mama masdaria. Ba'dama staqqa, setelah bahwa di mustaq, tahu mustaq ya? Mustaq tahu enggak? Mustaq berarti kan, dengerin. Mustaq itu ya masdar itu. Apa maksudnya? Ini dengerin istilah yang seperti ini. Masdar itu makna asalnya sumber. Makanya referensi-referensi yang ada
Kalian baca kitab-kitab modern atau kitab kadang-kadang kitab baru. Ini kan kitab umpamanya habis dari di sini, kalau ini enggak. Kitab-kitab modern, hasil skripsi segala macam itu kan rangkuman dari kitab-kitab. Nah itu nanti al-masadir. Al-masadir itu jamaknya masdar. Nah, itu kalau bahasanya referensi. Ya, berarti kan mari. Ya, berarti ini gue tulis sembilan mari biar gak ganggu. Masdar itu sumber. Bisa diartikan mana asalnya sumber. Maka semua kalimat itu terambil dari masdar. Nyambung. Doribun. Nih, doroba itu terambil dari dorbun. Bukan doroba itu yang menimbulkan dorbun. Bukan. Apa maksudnya? Fi'lun itu menghasilkan fa'ala yaf'alu. Ngerti? Fa'il maf'ul itu terambil dari fi'lun. Maka namanya mas. Masdar jamaknya apa tadi? Masodir. Nah, kadang-kadang ungkapannya bukan masdar tapi mustaqun. Jadi kata-kata sakko. Sakko apa sih? Maknanya sakko apa? Pecah. Mustaq itu berarti istaqo. Ifta'ala bercanggih permainannya. Istaqo fahuwa mustaqun. Kok fahuwa mustaqun? Mustaq padahal mustaq gitu. Mustaq itu masdar. Pecah, maksudnya pecah itu apa? Lafaz yang muncul, lafaz yang keluar. Paham maksudnya nih? Jadi yang tadi saya contohkan bahwanya dorbun ini masdar, maka dari dorbun melahirkan lafaz doribun, melahirkan lafaz madrubun, termasuk fi'il idri, midrob dan lain sebagainya. Itulah kenapa disebut dengan masdar. Nama lain dari masdar itu mustaq. Nyambung. Nah, ini kudu teliti gitu loh. Nah, jalak memang jeli. Itu maksudnya. Mana tadi? Ismul hadasi ba'da mastuqo, setelah bahwa pecah apa minhu dari ismul hadas mansuban bihi, hale dibaca nasab apa bihi dengan ismul hadas. Ala anau atas sesungguhnya ismul hadas maf'ulun, diam dulu. Maf'ulun mutlakun itu maf'ul mutlak. Nih. Dorbun kan kalau dalam kaedah maf'ul mutlak kan dibaca nasab dorban. Ngerti? Lah, ketika lafaz dorbun mustaq kemudian dibaca nasab, nasabnya dorban, umpamanya dorabtu dorban, lafaz dorban yang dibaca nasab menjadi maf'ul mutlak. Lah, maf'ul mutlak kan masdar. Nyambung nih. Nah, ini perlu dipahami gitu loh. Oke. Udah sono, as-sadir yang muncul, yang keluar, lafaz as-sadir na'tun lil hadasi. Na'tun itu sebagai na'at lil hadasi terhadap hadas min al-fa'ili dari fa'il. Nah, lu enggak. Nahu qa'atu qu'udan, duduk siapa saya qu'udan dengan betul-betul duduk. Awil qa'imi atau yang melekat bizatihi dengan zatnya fa'il. Nahu mata mati siapa fulan mautan dengan betul-betul mati. Wa marido dan sakit siapa fulan marodon. Itu kalau marodon sakit. Sakit penyakit itu loh. Kalau orang yang sakit maridun, bisa bedain. Jadi kalau marodon itu masdar, itu disebut dengan maf'ul mutlak. Nyambung kan? Nah, udah kemarin lagi dong. Kalian si masdar.
Tadi masdar udah. Tadi si masdar belum dibahas. Walaupun kalian udah paham, tapi secara ini kan belum. Nah, di sini isim masdar disebut juga ismul aljas. Ngerti? Tapi tambahannya kalau di sini aljari ala hurufil jubli ditambahin ghairil jari yang tidak berlaku ala hurufil fi'li. Itu aja gampangnya saya bikin simpel nih. Kalau isim masdar ismul hadas asadir minal fa'il, tapi ismul hadas dikasih tambahan aljari ala hurufil fi'li yang berlaku, maksudnya berlaku mencakup kan itu tadi mustamil. Oke. Nah, kalau isim masdar, saya ulangi. Kalau isim masdar, isim yang menunjukkan perbuatan. Tapi tidak mencakup, tidak berlaku, itu maksudnya tidak mencakup semua huruf-hurufnya fi'il. Contohnya, waslun, dikasih al ya al-waslu. Wudu'un, perhatikan, termasuk ato'un. Ya, saya kayak ini, tapi gak apa-apa dah. Ato'un. Waslun masdarnya itu irtisal. Irta berarti kalau irtisal fi'il madinya apa? Irtasala. Irta'ala, oke? Okay? Nyambung. Nah, waslun dan ini isim masdar, kalau irtisal mas masdar nyambung nih perempuan berarti. Artinya kalau fiilnya irtasala, hamzahnya hilang, taknya hilang, kan yang ada bim sin si sin lam nyambung. Waslun kan cuma ada tiga, sementara dari asal fiilnya adalah lima. Ada huruf hamzah yang hilang, ada huruf tak yang hilang. Begitu juga wudu, makna asalnya tawaddu, tawadduun. Dari fi'il madhi tawad doa. Atau dari eto itoun. Dari fi'il madhi ato. Nyambung. Nah, ato kan empat huruf. Ini kan ada hamzah. Di sini ada hamzahnya enggak? Diangkat kepalanya. Ato di sini ada hamzahnya enggak? Hamzahnya sebelum ain ini loh. Kan enggak ada. Ini namanya isim masdar. Oke. Okay? Nah, di sini ini pelajaran yang hebat. Tuh. Nah, dulu saya pernah ngomong sama kalian untuk sebagai pembanding. Ya, untuk sebagai pembanding, kalau kalian punya duit beli kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Kitabnya tebel, segini ada. Hampir-hampir sama dengan kitab Jalalain ini, Tafsir Jalalain. Nah, itu ada. Nah, tapi alhamdulillah dalam kitab Kawakib Al-Kawakibud Duriyah pun ada. Tuh, gitu loh. Nah, maka itu nanti garis bawahi. Kalau kalian ngaji kan kemarin aja enggak ada. Dalam kitab As-Simarul Yani'ah Syarah Mutamimatul Adunyah. Iya kan? Oh, itu aja enggak ada. Termasuk dalam kitab Fawaqih enggak ada. Kan ada As-Simarul Yani'ah Al-Fawaqihul Janniyah. Fawaqih yang sebelum ini dibaca itu kan Fawaqih. Nah, ternyata Kawakib ini luar biasa. Ini saya akuin lengkap. Kemarin bab munada, munada tarhim ada, munada mandub ada, munada istighosa ada, termasuk mutawajji aleh ada, ya kan? Nah, itu termasuk lengkap ini. Jadi tambahan-tambahan dari Syekh Al-Ahdal itu banyak sekali.
Maka yang ngaji seperti itu ya otomatis kalian harus inten mutolaahnya. Dengerin naskah. Terus tuh makto ngerti don? Andre yang pulang lu ngaji begini kok lu mau ngaji ke musola seupil sono itu. La ilaha illallah jadi kalau gua sebut lu stres apa gila lu marah. Ya iya kan? Watak keribu santai baru berapa menit bisa ya baru 40 menit ya besok nih ini mau tahlil saya ya udah dah nggak apa-apa sudah datang saya tahlil habis tahlil Lailatul Istima NU bentar pulang harus tidur besok jam 8 gua udah berangkat tuh repot ya. Oke ya sementara itu dulu dah. Tapi itu udah keren. Nah itu hasilnya yang kaidah yang kalian belum pernah dengar membedakan antara masdar dan isim. Masdar ingat-ingat, masdar itu apa? Ismul hadas. Tapi al-jari ala fi'lihi atau hurufi fi'lihi. Tuh. Sementara masdar, isim masdar, ismul hadas ghairil jari ala hurufi fi'lihi. Ah itu gampangannya. Nah besok baru watak ribuhu ayyukola lahu waladhi yaji'u salisan fi tasrim fil fi'li. Nah itu redaksinya gampang, hampir sama. Ya sama lah, sama dengan jurumnya. Nah cuman yang barusan tadi itu ismul hadas kemudian ditambahin pembahasan isim masdar itu termasuk kaidah langka. Nah, berikutnya lagi, nah itu yang agak sulit dan itu tambahan yang luar biasa. Waqatun sabu asya'u 'alal maf'ulil mutlaq wa illam takun masdaron. Tuh, itu nanti pun kaidah keren. Terkadang ada lafaz-lafaz tertentu yang dibaca nasab sebagai maf'ul mutlaq padahal dia tidak masdar. Ada nanti tadi dijelasin yang sejelas-jelasnya dipahami sepaham-pahamnya intinya deras istiqomah dan lain sebagainya paham mas kak? Nggak usah main-mainan melulu yang macam-macam apalagi musim-musim begini perempuan juga sama mau yang lantai 2, mau yang lantai 3 santi ngerti? Masing-masing mempunyai partner satu kelompok lantai dua mempunyai kelompok deres siapa jadi 1x24 jam diisi dengan ilmu yang ngapalin dan bercanda mulu bela ngerti kempesin sekalian oke ya halo tadi 13 ya udah besok dah. Kita dulu bersama-sama dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.